Assalamualaikum geng, selamat datang ke Murai FM. Ini adalah episod pertama di mana Murai FM sedang membuat penampilan baru ketika ini. Jadi korang boleh tengok mulai pada hari ini, aku bersiaran di dalam gelap. Okey, untuk penampilan pertama ni di mana video ini aku rakam adalah untuk mengupas isu-isu panas, isu-isu semasa di mana isu-isu panas lah dekat media sosial. Jadi aku akan cuba kupaskan sebaik mungkin untuk aku berkongsi bersama-sama dengan korang ya. Okey, untuk episod yang pertama ni, aku nak kupas satu isu yang di mana memang aku rasa macam kurang hajar sikit dari seorang budak ni. Dalam banyak-banyak netizen yang komen, di mana kita sedia maklum lah ya. Walaupun berita ini aku ingat lebih kurang dalam dah 5 hari dah. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan seorang artis yang baru saja pergi meninggalkan kita, iaitu Allahyarhamah Adi Bahno. Kita dikejutkan dengan pemergian beliau, dan di mana setelah posting ini dibuat semua di seluruh media, ada seorang netizen ini yang tidak bertanggungjawab telah komen sesuatu yang sangat-sangat tak boleh diterima di akal. Kau tengok komen di atas. Jadi ramai pula netizen-netizen lain yang hentam beliau dan masuk ke dalam FB beliau, menghantam dan terus dia hidekan dia punya FB dia supaya orang lain tak dapat tengok. Tapi orang dah semua netizen ataupun ami-ami bawang ni semua dah apa ni, dah prepare awal lagi lah untuk menyerang dia. Jadi apa yang walaupun dia block sekali macam mana pun, dia orang dah dapat screenshot semua gambar-gambar beliau. Dan apa yang pastinya, beliau telah membuat komen seperti itu, telah mengguris hati keluarga Allahyarhamah Adi Bahno lah ya. Jadi kita perlulah beringat, dengan setiap komen kita, kita harus beringat itu orang lain membaca, bukan kita seorang yang membaca komen tersebut. Jadi kita harus beringat lah ya, komen tu jangan sampai mengguris hati orang. Dan daripada segi aku baca komen beliau tu, dia seolah dia ni adalah pemegang kunci syurga. Seolah bila dia meninggal esok, dia memang dah confirm-confirm dah masuk syurga. Jadi dia komen seperti itulah ya. Jadi memang aku anggap ini komen yang terlalu keras sangat lah. Terlalu macam, memang tak patut lah. Sebab ini benda macam ni, benda yang bukan boleh kita buat main ya. Sebab benda ni melibatkan kematian dan melibatkan keluarga si mati. Jadi kita tak boleh buat seperti itu, supaya tidak berlaku lagi. Aku agak pula semua netizen yang nak komen di mana-mana pun, kalau melibatkan atau mengguriskan hati orang ni, kalau boleh tu janganlah. Berfikir dua kali lah kita buat kerja bodoh ya. Kita harus berfikir dua kali. Okey, kita boleh minta maaf dekat keluarga Allahyarhamah apa ni, Adi Bahno. Tapi bolehkah kau nak minta maaf dengan Adi Bahno kerana beliau sudah pun meninggalkan kita? Kau fikirkan benda tu. Besok di padang mahsyar kau rangkak mencari dia minta maaf. Kau jangan main-main benda macam ni. Ya, jadi pada netizen tersebut, aku harap dia bawa-bawa bertobatlah ya. Walaupun bagaimanapun aku tengok dia dah buat satu posting dia minta maaf kepada keluarga beliau lah, keluarga si mangsa. Dia telah pun membuat permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga Allahyarhamah Adi Bahno. Tetapi mungkin dekat dunia dia boleh lepas macam mana dia dengan Allahyarhamah Adi Bahno. Itu yang kita takutkan sekali ya. Di mana kita boleh minta maaf dekat orang yang hidup, dekat orang yang dah meninggal, macam mana kita nak minta maaf lagi? Jadi aku harap korang dapat berfikir dengan waras sebelum membuat komen. Jadi aku kira untuk kali ini, episod yang pertama ni, aku harap korang semua dapat terimalah video aku yang terbaru ini. Ini adalah persembahan ataupun penampilan terbaru Murai FM. Mulai pada hari ini, aku akan kupaskan isu-isu panas, isu-isu semasa lah ya. Akan buat video seperti ini dan untuk korang semua. Aku harap korang dapat support Murai FM, dan terima kasih kepada semua subscriber Murai FM daripada zero subscriber sampailah aku dah monetize. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Adios, assalamualaikum.